Halo, selamat hari. Nah, kali ini aku ada di Malioboro. Ini sore hari, teman-teman. Dan depanku sana itu udah tetek sepur. Tuh, udah tetek sepur kereta stasiun Tugu. Nah, kalau kalian yang datang pakai kereta itu otomatis turunnya di sini kalau enggak di Lumpuyangan ya. Tuh, apa hotel pertama yang ada di Jogja itu, teman-teman. Nah, itu hotel pertama yang ada di Jogja, Hotel Tugu namanya. Itu lokasinya ada tepat di depan stasiun Tugu ya. Dan ini papan nama jalan yang viral nih. Ini kalau mau foto sini sampai antri-antri ya, teman-teman. Nah, buat gantian-gantian nih, ada tulisan Jalan Malioboro-nya. Papan nama Jalan Malioboro yang paling ada di sisi utara. Sampai antri-antri kalau mau foto sini. Tuh, ada yang foto pakai HP, ada foto profesional di sini, macam-macam. Mantap banget. Sana itu Jalan Malioboro, nanti sampai selatan sana. Ada 0 km di selatan sana, teman-teman. Keren-keren. Tuh, jalan ke sana juga bisa, teman-teman. Sana tuh arah ke Tugu ya, ke Tugu Jogja. Oke nih. Jalan-jalan. Meriah banget nih Malioboro malam hari ini. Sore hari ya. Kita seberang gak ya? Seberang dulu aja. Tuh, kita nyebrang bareng-bareng lewat seberang lah. Nanti kalau kalian ikut trip lah, tak ajakin lah jalan-jalan di sekitar Malioboro ini. Soalnya Malioboro itu gak cuma jalan Malioboro sebenarnya. Banyak banget, kayak ada galerinya, ada museum juga di sekitar Malioboro. Nah, ini Noko Coffee. Ini kalau kalian pengen ngopi-ngopi itu ada juga di sini, mantap juga. Nah, ini trotoarnya itu ada nama-namanya, teman-teman. Kayak ada yang ada di luar negeri ya. Tuh. Oke, kita jalan sana. Di sini banyak banget hotel-hotel, teman-teman. Atau penginapan-penginapan. Namanya ini Jalan Pasar Kembang. Wah. Buat teman-teman yang tahu nih Jalan Pasar Kembang atau biasanya warga Jogja itu nyebutnya itu Jalan Pasar Kembang, karena nyebut yang lainnya enggak enak ya. Oke. Iya, bahaya. Nah ya, buat teman-teman yang kalau ingin ikut trip yang kalian datang sendiri dari kota kalian naik kereta, itu biasanya tak jemputnya langsung di dalam stasiun. Nah, ini. Atau yang mau ikut trip ke Belanda boleh. Wah, ini ada teman, ini guide khusus luar negeri ya, teman. Ini aku bawa dia jalan-jalan ya. Atau kebalikannya nih, aku yang dibawa dia jalan-jalan. Ya, pokoknya nanti kalau kalian ikut trip itu tuh tak ajakin mulai tak jemput sana, dan hotelnya itu tak cariin sekitar kota Jogja, jadi sekitaran sini lah. Jadi kalau kalian nanti cari keramaian, deket banget ya, teman. Oke, ini kita ada di Selasar Malioboro. Nah, yuk tak ajakin ngopi yuk. Di dalam sini tuh. Oke. Kita sambut bapaknya. Oke. Wah, gelap banget ya. Bentar, tak atur kamera. Oke nih, gambarnya sudah agak mendingan ya. Kita cari kopi, Jos. Kita muter lewat sini saja. Lah. Kita ke Lekman lagi. Kopi Jos ya, Pak. Nah. Ini kalau kalian nanti ikut trip, tak ajakin juga nih ngopi ke tempat Lekman ini ya. Ini di sini banyak banget sate-satean ya, teman-teman. Ini ada sate apa ini? Begicot nih kayaknya. Begicot, telur, kikil, wow, macam-macam. Kalau kalian suka nyemil-nyemil wisata kuliner, cocok ini kesini. Nih. Ya tuh, kopi josnya baru dibuat, teman-teman. Nah tuh, kopinya baru dibuat. Nanti yang spesial tuh ini, dikasih josnya itu warang, teman-teman. Arang tuh apa bahasa Indonesianya? Arang. Nih. Tuh, arangnya dari situ langsung dijosin. Seplung. Woi, wah itu. Woi, nak. Ngeset kok gibale kocok gue. Tuh, wah, masih menyala-nyala, teman-teman tuh. Woi, mantap banget. Kopi biasa mas pak. Nah, nih aku tadi di dalam sana pesan kopinya. Nih sekitar sini tuh
bisa kita bisa keluar nih. Dan ada keretanya di sini sini. Nanti kalau kalian pertama kali datang ke Jogja tuh yang nyambut food food kalian tuh ya di sini teman-teman. Tuh nanti kereta lewat di sini. Mantap banget. Oke, aku ngambil kopiku dulu. Tak tinggal kopiku. Tak tinggal di tempatnya penjualnya tadi. Sini banyak banget. Ini kayak konsepnya kayak angkringan ya kalau kalian. Ya, belum tahu angkringan ya. Angkringan kayak sini. Apa masalahnya? Nah, teman, nih ini yang kopi hitam biasa ya. Nih. Ini yang tadi kopi jos ini areng. Ini beberapa tamu ada yang iseng-iseng buat makan ini kemarin. Enggak rasanya cuma itu sih. Apa? Sehat lah. Arang-arang biasa. Cuman ada apa nih ya sebutannya, klaimnya itu mengurangi kembung ya. Cuman kalau kita minum 3 gelas tetap kembung ya teman-teman. Tidak sehat juga. Ini namanya nasi kucing. Nanti yang lebih besar nasi singo. Lebih besar daripada kucing ya. Kucingku ini rumah, rumah kan. Lauknya apa nih mas? Nasi tongkol. Daun ya lauknya? Nasi tongkol. Oh, tongkol namanya. That is the claim, eh? Claim is right. Oke nih. Nah teman-teman ini kopinya nih, arangnya tak pegang masih panas ya ini arangnya, wow panas tenang. Nah oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Buat teman-teman yang pengen ikut trip juga bisa hubungi aku ada di bawah. Aku punya banyak pilihan paket trip buat kalian. Nanti kalian bisa include hotel, kendaraan, dan untuk acara-acara outbound sekarang aku udah kerjasama sama pengembang juga, oke? See you. Dadah. Dadah.